Halo semuanya, kembali lagi di podcast Pramuka. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Boleh Kak memperkenalkan diri dulu? Oke, saya Kak Ahmad Nurkon dari Komisi Bina Wasa Kuasa Kota Bogor, sekaligus dari bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kak. Terima kasih Kak sudah hadir di sini. Sama-sama. Dan saya Zaneta. Nah Kak, sebelumnya saya ingin bertanya-tanya dulu, awal mula Kak Furkon di Pramuka itu bagaimana bisa tertarik di bidang Pramuka? Kebetulan saya sendiri kan emang aktif dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi aktif di Pramuka. Hanya ketika di pekerjaan lah begitu ya. Kemarin ada pas periode Pak Dedirahim ini ada kepengurusan diminta untuk gabung, ya udahlah. Sekaligus karena memang sudah lama berkecimpung lah begitu. Jadi coba menghubungkan dinas pendidikan dengan kegiatan kepramukaan lebih baik lagi. Gitu. Menurut Kak Furkon, apa aja sih pengalaman yang menurut Kak Furkon tuh berkesan di selama Pramuka? Tentu kita kalau di Pramuka kan melatih karakter, kedisiplinan terutama. Kita mengatur waktu sendiri, terus kemandirian juga dilatih kan. Ya. Nah karakter itu kan mudah-mudahan jadi bekal buat para anggota Pramuka lah, ya, agar bisa bersaing atau hidup di tengah masyarakat dan berguna bagi masyarakat. Ya. Kan banyak nih Kak, kalau misalkan Pramuka tuh kayak buat apa sih gitu. Nah untuk Kak Furkan sendiri, kalau misalkan Pramuka tuh bermanfaat gak sih Kak untuk masa depan gitu? Jelas, pastilah gitu ya. Kegiatan kepramukaan kan sekarang menjadi ekskul wajib juga di sekolah gitu kan ya. Ekskul yang hampir setiap sekolah itu ada gitu. Pasti banyak manfaatnya. Di satu sisi yang paling jelas itu adalah penumbuhan karakter anak-anak begitu ya. Di satu sisi apa yang sudah mereka lakukan, misalkan ikut lomba segala macam, itu kan juga dapat penghargaan juga. Tentu ya, ada manfaat tambahan juga, ya, bukannya sekedar ikut tapi nggak dapat apa-apa. Nggak lah, Pramuka banyak manfaatnya pasti. Iya benar Kak. Nah sekarang tuh kan udah memasuki PPDB ya Kak. Iya betul. Nah bisa nggak sih Kak kalau misalkan kita masuk sekolah melewati jalur Pramuka gitu? Bisa, sangat bisa sekali. Jadi anak-anak yang memiliki prestasi Pramuka Garuda baik oleh kuasa atau keluarga, bahkan itu tentu punya chance untuk mendaftar di PPDB atau dia berprestasi di lomba tingkat misalkan begitu, itu bisa untuk jalur prestasi kepramukaan. Ya, kesempatan disiapkan untuk PPDB gitu. Yang jelas sertifikat gitu ya, sertifikat Pramuka Garudanya atau pernah ikut lomba juara lomba tingkat berapa begitu, plus nanti surat pernyataan prestasi dari sekolah, dan siap-siap nanti ada seleksi juga di sekolah. Oh iya. Betul tidak nih Pramuka Garudanya begitu ya, diuji ulang gitu ya. Untuk biasanya kan ada beberapa siswa yang pas masuk itu dia tidak melanjutkan Pramuka tuh bagaimana Kak? Ketika anak itu punya sertifikat Pramuka Garuda atau lomba tingkat prestasi kepramukaan, itu hak mereka untuk daftar gitu ya. Untuk hak untuk daftar mulai jalur prestasi yang sudah kita akomodir. Adapun nanti dia tidak, kalau diterima misalkan ya, dia tidak melanjutkan, sayang sekali ya kan. Bagusnya sih lanjut begitu kan, sayang sekali ya. Tapi jarang ya begitu, jarang anak-anak Pramuka Garuda yang memang masuk Pramuka Garuda pasti dia lanjut di sekolahnya itu. Iya betul Kak. Nah Kak, selain untuk Pramuka ini buat SMP, untuk SMA juga, bisa gak sih Kak untuk masuk kuliah gitu? Dari SD ke SMP bisa, SMP ke SMA bisa, SMA ke perguruan tinggi bisa. Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dan menerima jalur prestasi kepramukaan. Di antaranya kan IPB begitu sudah membuka, UNJ begitu sudah membuka, mudah-mudahan perguruan tinggi yang lain juga akan memberikan kesempatan yang sama lah. Gitu. Amin ya Kak. Nah untuk masuk perguruan tinggi melalui Pramuka itu ada tahap-tahap seleksinya ya Kak? Biasanya ada, sama. Pasti ada uji KOM lah. Jadi diuji benar nggak? Gitu. Bukannya sekedar sertifikat. Ini mah diuji kembali betul tidak? Makanya yang melalui jalur prestasi gitu ya, itu disiapkan juga, jangan sampai lupa tuh apa pengetahuan, keterampilan yang sudah dilatihkan itu disiapkan lah. Gitu.
Tanya ada kuotanya nggak sih kak untuk masuk sebuah perguruan tinggi itu melatih jalur pramuka? Kalau ke perguruan tinggi pasti ada lah kuota berapa persen gitu. Kalau dari dinas pendidikan nih, itu untuk jalur prestasi akademik dan non akademik itu kan 20% termasuk diantaranya pramuka gitu. Kakak yang paling banyak diminati itu apa aja gitu di pramuka? Yang aktif ya, memang banyak yang aktif. Sakap apa Bayangkara, kemudian yang di Korem tuh Sakap Winaya yang di Dinkes ya, terus yang di Kodim itu. Nah, Saka itu dari pokoknya Saka yang memang apa melatih kesempatan itu banyak peminatnya. Baik kak. Ada lagi nggak sih kak pengalaman kak Furqan selama di pramuka gitu? Pengalaman ya saya selama di Kuarsab ini kan senang lah gitu ya, melakukan kegiatan pembinaan plus melatih pelatihnya juga begitu ya, memberikan pembekalan, banyak kumpul sama komunitas apa pramuka, itu hati senang lah dimanapun berada. Jadi ada manfaatnya banyak sekali lah gitu ya, happy lah ketemu sama anak-anak pramuka, di samping kita ada tambah pengetahuan. Benar kan, jadi pramuka juga bisa menambah banyak teman juga ya kan, menambah relasi dan juga bisa menaikkan mood juga gitu ya. Apakah ada pesan gitu untuk generasi saya, gimana untuk masa depan dan bagaimana agar semangat terus gitu di bidang pramuka? Oke. Masa depan itu milik anak-anak sekarang, makanya harus disiapkan oleh anak-anak sekarang. Jangan jadi generasi rebahan lah begitu ya. Iya, jadi siapkan jemput masa emas nanti, generasi emas 2045 itu oleh anak-anak sekarang. Jangan berhenti untuk prestasi dimanapun, pramuka harus bisa bereksis lah gitu ya. Kita ingin dengar suatu saat anak-anak pramuka itu menjadi orang-orang penting dan orang-orang baik. Bukan hanya baik di depan orang-orang, tapi baik di depan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tetap semangat anak-anak semua. Terima kasih kak. Sekian episode kali ini. Jangan lupa follow dan nantikan podcast selanjutnya. Dadah dan salam pramuka. Salam pramuka.